ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita kembali memuji kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana pada kesempatan yang mubarakah ini di mengawali hari kita kembali di kehidupan kita di dunia ini. Asbahna ala fitratil Islam, kita telah memasuki waktu pagi dengan kembali di atas fitrah Islam. Di dada-dada kita masih dipilihkan oleh Allah dengan nikmat Islam. Di akal kita secara umum kita masih membenarkan nikmat Islam. Dan hari-hari kita khususnya pagi ini kita menjalani nikmat Islam. Kita beribadah kepada Allah. Kita masih meraih illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan lebih dari itu semua, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Semua ini adalah agar tidak henti-hentinya kita selalu berada di dalam sikap al-i'tisam bihadad din, agar kita selalu berada di dalam sikap memegang teguh nikmat hidayah, agar kita selalu berada di dalam peringatan nikmat din, dan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini, sehingga perjalanan kita dengan dinul Islam bertambah hari bertambah mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kewajiban kita untuk terus-menerus melihat nikmat Islam. Seperti yang dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jal, agar kita selalu meminta kepada Allah agar ditolong dengan nikmat ini, dan agar kita selalu berada di dalam peringatan nikmat ini.
sebagaimana kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tidak henti-hentinya kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu berada di dalam siratal mustaqim. Dan tidak henti-hentinya Allah selalu memberikan hikmah-hikmah, pengajaran-pengajaran, baik melalui pengajaran kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, disampaikan kepada kita semua, termasuk kebatilan-kebatilan juga yang senantiasa ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita selalu di dalam kesadaran tidak terjadi apa yang terjadi pada orang-orang beragama sebelum kita, agar kita tidak terjadi wala talbisul haqqo bil batil, agar kita tidak terjadi di dalam nikmat agama ini kita mencampurkan yang benar dengan kebatilan, agar kita tidak terjadi wa taqtumunal haq wa antum ta'lamun, agar kita tidak melakukan perjalanan di dalam nikmat hidayah, nikmat din ini kepada satu sikap yang menodai nikmat agama, yang benar kita sembunyikan, kita tidak ikuti, kita tidak tekuni, padahal wa antum ta'lamun, padahal kita semuanya tahu. Agar tidak terjadi wa ja'alna qulubahum qasiyah, agar tidak terjadi dada-dada kita dirubah oleh Allah, yang dulunya terbuka dengan hidayah menjadi susah dengan hidayah, yang dulunya mudah dan menerima di dalam memahami hidayah menjadi sulit dan sering menolak hidayah, karena Allah telah menutup hati, agar tidak terjadi sikap-sikap kita yang kemudian menandingi Allah di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Yuharrifunal kalima an mawadhihi, agar kita tidak menjadi orang yang sepertinya agama itu datang dari kita, kemudian kita rubah-rubah menurut mau kita, seperti ahli kitab, seperti Yahudi yang mereka mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, yang mereka ditutup hatinya oleh Allah, yang mereka telah menyembunyikan kebenaran dan ditinggalkan dan diremehkan dan ngikutin yang lain, yang mereka telah memahami agama itu terserah dia, dia rubah-rubah menurut maunya sendiri. Maka Allah telah mengingatkan yang selalu diulang oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita sebelum diwafatkan oleh Allah ini punya kesadaran yang besar, punya perhatian yang besar, punya perjalanan yang benar terhadap nikmat Islam. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana para ulama kita punya perhatian yang besar mengingatkan umat tentang ini, apalagi di hari-hari nikmat Islam sebenarnya tidak berubah, tapi nasib muslimin berubah-ubah. Ini harus menjadi perhatian yang besar. Apakah Al-Quran berubah? Tidak. Apakah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berubah? Tidak. Meskipun ada orang yang berubah, tapi masih ada yang tidak berubah. Apakah kita para ulama sudah hilang? Kita tidak bisa lagi menemukan?
Tidak. Walaupun dulu kitab-kitab para ulama pernah dibakar oleh orang-orang Tartar, ditenggelamkan semuanya di lautan, tapi kenyataannya Allah masih jaga. Tetapi dari zaman ke zaman kaum muslimin terjadi pergeseran, sementara kitabnya tidak bergeser. Antara kemuliaan dan kehinaan terus berputar. Sebagian dulu dimuliakan dengan Islam, kemudian dicabut oleh Allah. Sebagaimana sejarah sudah mencatat, bagaimana Andalusia dulu dimuliakan dengan Islam, kemudian dicabut. Bagaimana Baghdad, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dulu dimuliakan dengan Islam, kemudian dicabut. Bagaimana kaum muslimin dulu sebelum merdeka dijajah di Indonesia ini, kemudian diberi nikmat oleh Allah kemerdekaan dan bisa mengatakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat Allah. Suatu ketika juga bisa dicabut kembali. Nasib manusia, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari dengan semua nasibnya, dengan semua sebab-sebabnya, dengan semua kejadian-kejadiannya milik Allah. Nudawiluha, kata Allah, kami yang mempergilirkan. Bainan nasi, antara manusia. Dan Allah mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah ketika merubah-rubah itu, Allah tidak zalim pada hambanya. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi mereka sendirilah yang zalim pada diri-diri mereka. Maka Bapak Ibu, di sini kita punya kepentingan untuk banyak belajar tentang nikmat hidayah, nikmat Islam. Dan kita harus cerdas memahami hari-hari di mana dengan Islam ini kita dimuliakan oleh Allah. Hari-hari dengan Islam yang masih ada pada kita, kita terbelakang. Karena itu para ahlul ilm, sebagaimana di dalam kitab yang kita pelajari, kita harus punya kecerdasan kembali kepada Islam, punya peringatan kepada Islam yang benar. Seperti yang kita kajikan dalam kitab Fadlul Islam, yang kita telah masuk kepada perhatian khusus setelah kita memahami di mana letak Islam ini menjadi kemuliaan kita. Kemudian yang kedua, Islam yang mana yang wajib kita tekuni? Kemudian yang ketiga adalah di mana rincian Islam yang harus kita tekuni? Tahapannya, prioritasnya, tertibnya, caranya memperbaiki ketika terjadi kegaduan-kegaduan. Dan terakhir kita masuk kepada penekanan khusus. Babu qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Sebagaimana di halaman 10, itu bab siapa yang dia telah memilih selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka akan gagal, tidak akan diterima oleh Allah. Dan kalau sudah tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, apa yang kita selalu berdoa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah haba'an mansuro, akan menjadi debu-debu yang diterbangkan. Yang kita cari akan seperti yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kasara bin biki atin yahsabuhu dham'anu ma'an, akan seperti fata morgana, sesuatu yang kita nilai ada tapi kenyataannya
Tidak ada. Kita kehausan, kelaparan, pengen Islam ini menjadi wasilah kemuliaan kita, tapi lapar kita enggak pernah terjawab. Haus kita enggak pernah terjawab. Padahal hari-hari kita menekunin hidayah. Kegaduhan terus terjadi. Dan ini butuh banyak peringatan. Karena itulah dulu orang-orang pertama ketika mereka belajar Islam, menekunin Islam, jalan-jalan mereka ditata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari itu adalah hari turunnya wahyu. Lengkap para sahabat dipilih oleh Allah menjadi orang Islam yang mulia. Dan karena itu perjalanan Islam mereka para sahabat pun ditata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh wahyu. Meskipun di tengah jalan mereka sering terjadi kegaduhan. Terjadi letupan-letupan. Kenapa enggak begini ya Rasul? Kenapa enggak begini ya Rasul? Seandainya begini saja, seandainya begini aja. Semua dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diikuti maunya. Seperti yang tadi dibaca oleh imam kita pada waktu salat subuh. Ketika beliau membaca di dalam surat An-Nisa kisah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah ingatkan tentang keadaan dulu masalah bimbingan Islam yang mulia dan hari ini pun dampaknya masih ada. Dan sebagaimana hari ini kita juga terus-menerus melihat fenomena kegaduhan demi kegaduhan yang hampir tidak ketemu jalannya. Orang bicara khilafah ribut, enggak ketemu jalannya. Orang bicara cadar ribut, enggak ketemu jalannya. Orang bicara tentang radikal, ekstremis, ribut, gak pernah sembuh-sembuh. Dan itu dicontohkan di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita tentang masalah qital. Yang hari ini sering dibicarakan orang tentang masalah apa? Jihad. Mana pernah kalimat jihad ini punya makna yang mulia seperti yang dikehendaki oleh Allah? Apa yang dinasihatkan di dalam ayat tadi? Allah Subhanahu wa taala menasihatkan tentang keadaan umat Islam pada awal-awal mula ketika mereka ditahan oleh Allah sedangkan mereka sedang minta jihad. Tapi Allah Azza wa Jalla menahan. Ini ada hikmah yang besar. Bagaimana mereka ingin berislam menurut maunya, jihad menurut maunya. Tapi Allah tidak pernah menurunkan ayat tentang jihad. Ketika Allah menurunkan ayat tentang jihad, orang-orang yang dulu menginginkan untuk jihad berantakan semuanya. Kemudian apa persoalan yang menimpa mereka semuanya itu? Berangkat dari keislaman mereka yang masih bermasalah. Ini sebagai salah satu contoh. Orang bicara tentang Islam secara parsial, orang bicara tentang Islam secara furu', cabang-cabang, dan kehilangan kaidah berislam secara universal, secara makro, secara utuh, akan membawa kegaduhan. Akan tidak memahami petunjuk berislam yang ada. Dan akan tidak ditolong oleh Allah jalan keluarnya. Sebagaimana hari ini
manusia sibuk berislam secara parsial. Yang lagi seneng sedekah, bicara sedekah sampai habis-habisan. Yang lagi seneng perang, bicara perang sampai habis-habisan. Terus dan tidak pernah ketemu jalannya. Makanya tadi oleh imam kita di rakaat pertama, di akhirnya ditutup dengan ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Tadi diawali dengan ayat surat An-Nisa ayat 77. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang ketika dinasihatkan kepada mereka kufu aydiyakum, tahan tangan kalian, enggak usah bicara jihad, enggak usah bicara perang, enggak usah bicara revolusi, enggak usah bicara yang aneh-aneh, tahan. Dulu sahabat itu menjalani seperti itu. Dan siapa yang dikatakan itu? Orang yang sudah diusir dari kampungnya, Bapak Ibu. Orang yang sudah dirampas hartanya. Orang yang Bapak Ibu mereka sudah dibunuhi. Siapa coba? Siapa? Siapa yang dimaksudkan ayat ini? Muhajirin. Keluarga-keluarga mereka dibunuh di Makkah. Harta mereka dirampas. Tanah air mereka diambil. Mereka diusir. Dan mereka sudah menjalani perjalanan iman 13 tahun. Sampai di Madinah punya power, ya kan? Punya pembela. Segera ingin menghadapi dengan jihad. Tapi Allah bilang apa? Kufu aydiyahum. Pegang tangan mereka. Jangan melakukan itu. Allah berikan pelajaran. Ini kan bicara satu syariat kan? Apa itu? Qital. Ya. Syariat qital. Allah menasihatkan di dalam ayat ini, coba lihat orang-orang. Ini yang dicontohin ini muhajirin. Yang disebut oleh Allah ahli surga atau ahli neraka? Ahli surga. Kata Allah Azza wa Jalla, coba ambil contoh pelajaran dari mereka. Kufu aydiyakum. Disuruh oleh Allah, tahan tangan mereka. Sibuklah untuk menjalankan, memperbaiki iman, memperbaiki takwa. Aqimus shalah, tegakkan ibadah sholat yang khusyuk. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Terus didik diri dengan agama ini. Lihat orang yang mereka ingin segera begitu. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika jihad yang sebenarnya sudah diwajibkan kepada mereka, idza fariqum minhum yakhshawnan nas, maka sebagian mereka takut kepada manusia. Berubah kan? Terjadi gaduh kan? Terjadi tidak konsisten kepada petunjuk hidayah kan? Terjadi perilaku inkonsisten kan? Kenapa seperti ini? Bahkan dia mengatakan Rabbana lima katabta alainal qital, wahai Allah, kenapa engkau wajibkan kami perang? Kenapa engkau wajibkan kami berjihad? Laula akhartana ila ajalin qarib, mbok ditunda lagi, ditunda lagi, ditunda lagi. Padahal tadinya minta enggak? Minta. Kenapa terjadi gaduh? Maka tadi dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla di rakaat pertama oleh imam kita, dinasihatkan dengan firman Allah Azza wa Jalla,
afala yatadabbarunal Qur'an law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka disuruh belajar, belajar, belajar. Utuh. Pahami dulu agama ini dengan benar. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Jangan sepotong-sepotong. Hari ini kenapa banyak gaduh? Bicara ini gaduh, bicara ini gaduh, bicara ini gaduh. Ya karena begitu. Ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Urusan bicara kewajiban istri sudah diterangin, dilaksanakan gaduh. Kewajiban suami diterangin, dilaksanakan problem. Karena disinilah letak. Secara makro kita banyak terbelakang di dalam mengenal kaidah-kaidah Islam yang menjadi landasan. Salah satu kaidahnya adalah ayat yang sudah diterangkan sebagai bab yang keempat yang kita pelajari sebagaimana di halaman 10. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Problem yang banyak menimpa selama ini, cara kita mengambil sebuah makna dan sebuah amalan di dalam Islam itu masih bercampur. Gimana tidak problem? Islam itu adalah hidayah yang sempurna, yang seringkali kita sampaikan secara akal sehat kaum muslimin. Bapak Ibu, diajarin di dalam Islam enggak masuk di kamar buang air hajat. Ya, itu asalnya ajaran agama atau kebiasaan kita. Ya. Masuk buang air hajat, buang-buang air besar, air kecil, itu aslinya ajaran ibadah atau kebiasaan hari-hari kita. Orang enggak punya agama melakukan ini enggak? Loh, kebiasaan hari-hari yang seandainya enggak usah diatur saja, orang melakukan enggak? Dan dia melakukan berusaha untuk baik atau melakukan sembarangan, biol di jalan, biol di ini, berusaha untuk baik kan? Perkara yang sepele, yang itu kebiasaan hari-hari, Islam memberikan tatanan yang utuh dan tidak boleh sembarangan menghadapnya, ya kan? Duduknya, ya kan begitu? Doanya, masuk mau, keluar mau. Kalau para ulama lebih ekstrim lagi, Pak. Supaya di kamar WC, di kamar kecil, mereka tidak lalai agamanya. Kan enggak boleh baca Al-Qur'an kan di situ? Suruh orang di luar membacakan ayat. Masya Allah. Dan sekarang kalau urusan agama yang lain yang jelas-jelas itu ajaran agama, jihad, ajaran agama kan? Khilafah, ajaran agama kan? Berpakaian, ajaran agama kan? Urusan WC aja kayak seperti itu. Apalagi urusan ini. Kenapa terjadi kekacauan? Karena itu tadi, di satu sisi kita mengambil Islam, kita benturkan dengan pendapat kita, kita benturkan dengan selera kita, kita benturkan dengan kebiasaan kita, kita benturkan dengan pendapat orang lain, kita ambil cara berpikir yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Mungkin kita bilang, loh tapi kan kita butuh begini-begini. Lah kenapa di WC enggak pakai cara yang lain? Kenapa kita di kamar mandi kok taslim, kaki mesti kanan, kok enggak drijinya saja yang kanan? Kenapa doa kita juga itu? Kenapa kita tidak ke WC doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Kan begitu kan bisa saja. Kenapa ketika di kamar mandi enggak boleh baca ayat? Kenapa enggak direkayasa saja? Loh itu urusan kamar mandi. Maka kaum muslimin, inilah apa yang kita pelajari pada bab yang keempat. Babu qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Yang menjadikan gaduh, yang menjadikan problem, layuqbala minhu, akhirnya menjadi karya agama yang gagal,
Itu karena apa? Yabtaghi ghairal Islam. Ada perilaku kita yang bukan dari hidayah Islam diambil. Makanya lihat tadi problem yang dijalanin oleh para sahabat. Minta jihad, begitu diperintahkan tuntunan jihad, mulus atau bermasalah? Bermasalah. Kemudian Allah menyindir apa? Belajar yang lengkap, yang utuh. Mereka minta menurut seleranya, bukan menurut petunjuk Al-Quran. Sementara jihad adalah ibadah yang agung. Jihad adalah ibadah emosional. Nabrak nyawa, nabrak kulit yang terluka, nabrak darah yang tercecer, nabrak dendam kepada orang lain, nabrak kepentingan rampasan. Mudah dilakukan? Tidak mudah. Karena itulah Allah mengingatkan, apakah mereka tidak utuh mengambil kitab Allah supaya tidak tabrakan satu dengan yang lain, supaya tidak terjadi kegaduan, supaya tidak terjadi keruwetan, dan mereka menjalanin yang hakikatnya nabrak dengan masalah jadi nyaman, jadi lurus, jadi diterima, dan melahirkan kebaikan. Ini kaum muslim bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana terakhir kita diterangkan oleh ahlul ilm, kenapa bab ini disendirikan, agar kita punya perhatian yang besar, bukan hanya sekedar memahami bagaimana kita mengambil Islam dari kaidahnya yang umum, usulnya, kemudian mengambil Islam secara khusus furu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi di sana juga ada masalah penting, yaitu hati-hati dengan sikap yang bisa membawa kita keluar dari nikmat Islam itu sendiri. Perhatian ini kaum muslimin, secara bahasa, secara kenyataan sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu perang Hunain. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah, banyak harta rampasan. Kemudian di situ ada hikmah, hidayah yang sangat besar. Apa? Pertama, orang Ansor tidak dikasih rampasan perang. Kemudian terjadi masalah. Kemudian diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada orang yang tidak ikut berjihad di jalan Allah ketika itu, lari tunggang langgang, setelah Nabi diberi kemenangan dia datang. Kemudian meminta apa? Meminta harta rampasan perang. Habis padahal harta ini sudah dibagi. Sebagian mereka memegang selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad adil, mana bagian saya? Masya Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad adillah kamu. Masya Allah, Rasulullah dibilang tidak adil. Mana bagian saya? Dari kejadian itulah Rasulullah menasehatkan sikap-sikap kegaduan di dalam nikmat Islam yang akan terjadi pada orang-orang yang mengikuti hidayah, ketika mereka tidak punya perjalanan Islam yang betul. Apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya khruju min da'i hada qaumun. Nanti dari orang ini, dari keturunan ini akan lahir satu kaum. Yaqra'unal Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, la yujawizu tarakihim. Tidak melewati kerongkongannya. Yamrukuna minal Islam kama yamraku sahmu minar ramyah. Mereka itu dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi sikap keluar dari Islam. Masyaallah. Jadi lihat, ketika Rasulullah menjelaskan tentang sebagian umat di waktu itu
yang berperilaku di dalam Islam tapi tidak islami. Paham Bapak Ibu ya? Sekarang Bapak Ibu bisa terima enggak? Orang enggak ikut jihad, lari, terus datang-datang minta rampasan perang. Islami enggak Bapak Ibu? Terus sudah begitu bilang Nabi enggak adil, islami enggak? Itu kan padahal dia muslim. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bilang, "Adil ya Nabi, adillah wahai Nabi." Berarti kan Nabi tidak adil. Perilaku ini, apakah Nabi mengatakan dia kafir? Enggak kan? Tapi Nabi membahasakan, akan keluar dari ini suatu kaum yang nanti keluar dari Islam. Yaqra'una al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an enggak? Baca, berarti zahirnya muslim enggak? Muslim membaca Al-Qur'an kok. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim. Enggak lewat kerongkongannya. Ada masalah enggak dengan keislamannya? Ada. Ya. Menunjukkan mereka berislam, pemahamannya berantakan. Kaidahnya bermasalah. Karena dia baca tapi tidak lewat kerongkongannya, enggak paham, enggak punya pegangan, enggak mendapatkan taufik. Mana buktinya kalau mereka juga Islam? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka ini ahli ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat kamu dibanding salat mereka kamu kalah. Kamu itu siapa? Sahabat. Berarti mereka salat enggak? Salat. Puasa kamu dibanding puasa mereka adalah apa? Kamu enggak ada apa-apanya. Kamu siapa ini? Para sahabat. Salat malamnya kamu kalah, puasanya kamu kalah. Tapi Nabi memberi label mereka ini keluar dari Islam. Berarti problem inilah dari awal terjadinya kekacauan pada muslimin adalah berangkat dari keislaman mereka yang universal, yang aman, bukan parsialnya. Karena itu Nabi tidak menafikan mereka sholat, enggak, sholat mereka. Mereka puasa, hebat puasanya. Mereka ibadah ini, hebat semua. Tapi ada penyerapan terhadap agama ini, gaduh. Hari ini dan hari-hari sebelum kita, di dunia Islam banyak terjadi problem gak Pak? Apakah mereka gak sholat? Apa mereka gak puasa? Apa mereka gak baca Quran? Apa mereka gak ngaji? Ngaji semua. Kenapa? Ya. Dulu para sahabat ketika diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Dan hari ini muskil. Itulah yang diingatkan di dalam ayat ini. Sehingga ulama mengatakan al-iqtisad 'ala sunnah khairun minal ijtihad 'alal bid'ah. Orang berislam sederhana tapi di atas petunjuk itu lebih mulia dari orang berislam ribut, semangat, rame, besar tapi tidak di atas petunjuk. Disinilah yang diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kenyataan. Kenyataan justru yang dulu, mohon maaf, membunuh Umar. Ahli sholat enggak? Hah? Yang membunuh Umar ahli sholat enggak? Ahli sholat secara dohir. Ya. Ahli puasa enggak? Ahli puasa. Yang membunuh Utsman sama. Yang membunuh Ali sama. Ada apa? Itu tadi. Perjalanan mereka dengan keislaman mereka ini terjadi kegaduhan. Loh, apakah sahabat Nabi tidak terjadi kegaduhan Bapak Ibu? Terjadi. Tapi mereka tidak kebablasan. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, gaduh enggak? Gaduh. Umar dengan Abu Bakar gaduh enggak?
Gaduh sahabat lain dengan sahabat lain, gaduh enggak? Gaduh masalah khalifah, gaduh enggak? Gaduh, tapi berhenti semua enggak? Berhenti. Dengan apa? Dengan mereka punya keseragaman dalam memahami Islam itu betul. Mereka punya keikhlasan. Mereka punya tatanan di hati mereka bagaimana berislam. Begitu itu datang, lepas semua. Sami'na wa ata'na. Selesai. Padahal itu kegaduhan luar biasa. Rasulullah dimakamkan di mana? Ribut enggak? Ribut. Rasulullah itu wafat atau seperti Nabi Musa pulang kampung ketemu Allah Azza wa Jal? Ribut enggak? Ribut. Nanti yang gantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribut enggak? Itu masalah urgen atau masalah sepele? Masalah urgen, masalah besar. Tetapi begitu disolusikan dengan kaidah-kaidah, berhenti. Ketika Abu Bakar berbicara membacakan ayat, berhenti. Ketika Abu Bakar menyebutkan hadis Nabi tentang di mana Nabi dimakamkan, berhenti. Ketika Umar menyebutkan hadis Nabi, siapa yang jadi khalifah, berhenti. Tidak ada polemik lagi, tidak ada fitnah lagi. Dan ini karena mereka punya tatanan Islam yang sama. Enggak dicampur adukkan dengan yang itu bukan hidayah Islam. Orang bisa berpikir begini, contohnya Umar punya pendapat lain dengan wafatnya Nabi enggak? Punya enggak? Punya. Apa pendapatnya Umar? Rasulullah itu enggak mati. Ya kan begitu kan? Tapi apa kata dia? Rasulullah itu seperti Nabi Musa. Dipanggil oleh Allah 40 hari. Dan sekarang lagi enggak ada. Nanti akan balik lagi. Umar punya pendapat kan? Punya. Akhirnya pendapat ini dipertahankan enggak? Tidak. Begitu Abu Bakar membaca ayat, berhenti Umar. Umar mengatakan, kok kita baru sadar ya ada ayat seperti ini. Masya Allah. Padahal ayat ini sudah dihafal mereka belum? Sudah. Tapi mereka punya keseragaman. Islam mereka secara makro sama. Begitu adalah masalah parsial-parsial, berselisih kan mereka? Masalah khilafah berselisih. Masalah ngubur Nabi sallallahu alaihi wasallam berselisih. Masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat apa enggak berselisih enggak? Berselisih, tapi berhenti enggak? Ketemu enggak? Mereka berlarut-larut? Enggak. Mereka segera taslim. Begitu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dikubur dengan betul. Begitu ketemu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya sudah terima. Begitu ketemu, oh, khalifah itu adalah dari orang Quraisy. Sudah, orang yang terbaiknya orang Quraisy adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau sudah diamanahkan Nabi secara penunjukan mengganti imam, berfatwa di hadapan Nabi, Nabi benarkan. Maka kemudian diangkat, selesai sudah semua. Dan mereka enggak berlarut-larut di situ. Mereka ganti menjadi orang-orang mulia kembali. Rasulullah cuma hanya beberapa wilayah, mereka kemudian menyebar menjadi orang besar di beberapa wilayah. Karya emas. Dan ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, persoalan yang harus kembali dipahami dengan berislam secara makro ini, kita harus bisa memisah mana yang itu dari hidayah Islam dan mana yang itu dari bukan Islam. Apakah setiap yang dari orang Islam itu mesti Islam? Saya ingin tanya Bapak Ibu. Apakah setiap yang dari orang Islam itu mesti Islam? Tidak. Umar tadi berpendapat enggak? Umar, berarti itu kan ada pendapat dari Umar. Apakah itu yang disampaikan oleh Umar mesti itu adalah ajaran Islam? Enggak. Buktinya sahabat enggak pakai semua itu. Umar juga membuang itu. Ketika Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggal dunia, dia itu dipanggil oleh Allah seperti Nabi Musa, besok lagi pulang. Apa dipertahankan oleh Umar? Enggak. Apakah semua orang ikutin Umar? Enggak. Lah Umar itu siapa? Apalagi kita. Umar punya pendapat, akhirnya ditinggalkan pendapat itu. Karena itu bukan dari Islam. Itu hanya pemikiran Umar seakan-akan betul. Kan begitu kan? Setelah ditunjukkan dalil oleh Abu Bakar Siddiq, berhenti.
Dan yang diikuti adalah Abu Bakar Siddiq. Apakah Abu Bakar membawakan pendapatnya sendiri? Tidak. Kenapa Umar ikut? Karena Umar punya kaidah makro. Apa itu? Beragama itu ngikutin hidayahnya Allah. Oh, ternyata akal saya tadi enggak sesuai dengan hidayahnya. Oh, udah diselesaikan. Dan ini kaum muslimin, persoalan yang sangat mendasar. Bagaimana kita beragama ini harus cerdas. Ini dari hidayah apa enggak? Kalau ini bukan dari hidayah, ini yang akan berdampak menggeser kita dari dakhil menjadi kharij. Ya. Yang tadinya kita berada di dalam malah terlempar keluar. Makanya ada istilah di dalam ilmu usul fikih. Kalau ada dua ulama berijtihad dan ijtihadnya ini berbeda, jangan milih pendapat ketiga. Faham Bapak Ibu? Apa artinya pendapat ketiga? Yang tidak ulama A dan tidak ulama B. Kenapa? Karena pasti kamu akan berpendapat yang tidak ada di dalam Islam. Gitu loh. Nah, ulama yang pertama ini imam. Imam itu mereka sudah memaknai Islam dengan luar biasa. Yang kedua juga imam, kan begitu. Lah, beliau berdua ini manusia enggak? Mungkin ada dalil di sini beliau tahu, yang sini belum tahu. Lah, kita kalau memilih pendapat ketiga, seberapa kita paham Al-Quran? Seberapa kita paham hadis Nabi? Seberapa keikhlasan kita di dalam agama? Seberapa perjalanan kita di dalam selama ini mengikuti Al-Quran bisa dijadikan pegangan belum? Belum kan? Ketika kita milih pendapat ketiga yang memungkinkan kita lebih benar dari dua imam itu, atau kita yang terbuang? Kita yang terbuang. Inilah makna yang hari ini umat Islam kenapa banyak gaduh. Karena semuanya bisa. Semua orang ngomong bisa. Siapa saja ngomong bisa. Mau dijadikan bantah-bantahan gak selesai. Ya. Inilah kaum muslim bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan dari sini menunjukkan apa yang dinasihatkan oleh ulama kita. Wa kadzalikal khuruj. Kalau kita punya hidayah Islam, harus bisa memisahkan aina ad-dakhil fil Islam, aina al-kharij anil Islam. Mana yang itu dinilai oleh Allah Islam dan mana yang itu dinilai oleh Allah di luar Islam. Kalau sudah begitu, kalau kita diuji oleh Allah dengan perjalanan mendidik diri dengan iman, jangan sekali-kali ngambil yang sudah dinilai oleh Allah di luar Islam. Seperti tadi, sahabat ingin perang menurut seleranya. Ya kan begitu kan? Itu di luar Islam atau dalam Islam? Hah? Kalau jihadnya ada di dalam Islam enggak? Ada kan? Tapi menurut seleranya. Di dalam Islam atau di luar Islam? Di luar. Belum tentu bahasanya ada di dalam Islam, tapi dijalani itu adalah Islam. Karena itu Allah mengkritik sahabat. Buktinya ketika diwajibkan jihad yang islami, lari dia. Gak sesuai. Tapi ketika dia teriak-teriak jihad yang sebenarnya itu hanya bahasa, kayaknya dia pembela kebenaran. Dan ini dari ayat Al-Quran. Kemudian dijawab oleh Allah, itu karena menyerap agama yang tidak utuh, tidak punya kaidah pemahaman yang benar. Setiap kali ada permasalahan, ada kegaduhan di dalam hidayah, pasti seperti ini. Kaum muslim Bapak Ibu, para imam kita ini punya perbedaan pendapat enggak? Punya. Tapi pernah enggak mereka ribut di antara mereka? Enggak ada. Karena mereka punya kaidah bagaimana berislam, di mana dia menempatkan pendapatnya, di mana mereka menempatkan ini Islam. Tahu? Nah, hari ini sudah menjadi bukti kenapa ini gaduh. Karena antara yang kharij, apa kharij artinya? Antara yang sebenarnya di luar Islam, antara ad-dakhil, apa ad-dakhil?
yang sebenarnya itulah di dalam Islam. Ini udah ditabrakin. Sampai kapanpun gak akan pernah berhenti. Ketika usul ini tidak dikembalikan, yang kharid jangan dimasukkan, yang dakhil dipegangi. Kalau belum paham dipelajari, kan begitu. Kalau sulit tanya kepada orang yang lurus. Kalau kita mengamalkan masih ini, minta tolong kepada Allah, jangan geser. Ya Allah tolong kami bisa ini, tolong kami bisa ini. Pemahaman hari ini belum paham, bukan dibuang. Ya Allah, arinal haq, arinal haq, arinal haq. Rabbana ftah bainana. Ya Allah, bukakanlah hati kami. Harusnya kan begitu. Nah, hari ini enggak. Dan ini yang menjadikan masalah. Akhirnya kita mau beramal pun resah. Di akal kita resah, enggak nyaman, di hati kita juga resah, begitu dilakukan dalam hidup juga nabrak banyak masalah. Bentur ini, masa ngamalin ibadah membentur ini? Apakah dulu para sahabat, para Rasulullah membentur? Secara dohir membentur, tapi secara pelaksanaan mereka mulia, mereka sukses. Kita kadangkala tidak membentur aja sudah kebentur-bentur. Dan ini apa yang dinasihatkan tadi. Maka ahlul ilm menerangkan, al-kharij itu ada dua. Yang ada di luar Islam, yang itu jangan sampai kita masukkan di dalam Islam, itu ada dua. Yang pertama, al-kharij aslan. Yang di luar Islam memang itu bukan Islam sama sekali, dan datangnya bukan dari orang Islam. Contohnya misalnya filsafat, apakah itu asli ada di dalam Islam? Gak ada. Imam-imam kita tidak punya ketekunan seperti itu kok. Ya. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pusing ketika awal belajar filsafat. Itu perjalanan Imam Ghazali. Sedangkan Imam Syafi'i melihat ada orang belajar filsafat, ditutui kepalanya. Tahu tutui kepalanya Bapak Ibu? Ya. Jadi Imam Syafi'i melihat ada orang belajar filsafat, sak kampung disuruh manggil dia. Ambil pelepah korma, pukulin kepalanya. Itu Imam Syafi'i. Dibawa keliling. Terus dibilangin, ini hukuman orang yang belajar filsafat. Di zamannya Imam Syafi'i. Fitnah filsafat masih kecil, kemuliaan masih besar. Di zamannya Imam Ghazali, fitnah filsafat luar biasa. Sampai seorang Imam Ghazali awal mula belajar filsafat. Dan beliau kemudian setelah pening kepalanya, berat kepalanya, dan kacau tidak menemukan kebenaran, nulis kitab Tahafutul Falasifa, sesatnya orang-orang filsafat. Loh, ini Imam Ghazali. Itu al-kharij, sesuatu yang di luar Islam, yang memang tidak ada datang dari orang Islam. Loh, kok hari ini orang belajar? Ya itulah tadi, bagaimana tidak mumet. Ini secara asal. Dan ini cara kita berislam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, dimasukkan di dalam din, enggak akan diterima, akan problem. Ya. Enggak ketemu-ketemu. Karena dari awal sudah gaduh. Kalamnya Allah dicampur dengan kalamnya makhluk. Gimana enggak gaduh? Sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saja mengatakan, hampir tidak ada langit yang mau menjadi atap saya. Hampir tidak ada bumi yang mau menjadi tempat saya menginjakkan kaki kalau saya berbicara di dalam agama Allah yang tidak ada di dalam kitab Allah. Coba lihat. Itu Abu Bakar Siddiq. Tidak ada langit yang mau menjadi atap saya. Tidak ada bumi yang mau menjadi tempat tinggal saya kalau saya ngomong tentang agama Allah tidak ada di Al-Quran. Itu Abu Bakar Siddiq. Ini Bapak Ibu,
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang jelas-jelas itu tidak ada di dalam Islam, jangan coba-coba dibawa ke dalam Islam. Dan hari ini itu sudah bercampur, dipelajari dari kecil, dididikkan kepada kita, ruwet di sini. Ya. Dan itu bahkan dibela. Dan itu bukan barang baru, Bapak Ibu. Mungkin bagi bapak-bapak yang pernah belajar, ada namanya orientalis. Iya kan? Apa itu orientalis? Orang kafir yang mau memasukkan ajaran kekafirannya di dalam Islam. Ya kan begitu? Tapi dia pura-pura belajar Islam. Namanya studi orientalisme. Itu bukan barang baru, dari dulu sudah ada. Dan di negara kita pernah mengalami, Aceh itu bangkrut karena senok gorgoronya. Senok gorgoronya hafal Al-Quran enggak? Hafal. Hancur itu. Dulunya enggak bisa didatangi Belanda, jadi apa? Jadi bisa. Dan itu bukan barang baru, jangan kaget. Dan itu terus berjalan. Bahwasanya ajaran yang itu bukan Islam, terus menerus bagaimana diredusi, dimasukkan di dalam Islam. Sehingga terjadilah kekacauan, 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 kekacauan. Terjadi. Ini kaum muslimin, Bapak Ibu, ini yang pertama yang kita ambil faedah. Sebagaimana di dalam ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu. Siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Hadhil ayah nasun. Ini ayat menjadi dalil fi annal Islam alladhi amara Allah bihi ibadahu man arada ayyadina bi ghairihi fa innahu layuqbal. Islam adalah agama yang Allah telah datangkan. Dan siapa yang mengambil yang Allah tidak datangkan, falayuqbala minhu, gak akan diterima dan rugi. Dan wahada yasmulu fi'ataini, dan ini akan mencakup dua hal. Yang pertama, fi'atun ghairil muslimin, yang itu bukan datang dari orang Islam. Banyak kan yang datang dari orang Islam, bukan orang Islam, dan diadopsi ke dalam Islam, kemudian dijadikan bahasa yang kadang-kadang kelihatannya intelek, khazanah Islam, dianggap sebagai keilmuan Islam. Makanya dari dulu umat Islam mumet terus kepalanya, ya, gak pernah ketemu sampai kepada kebenaran yang nikmat itu gak dapat, karena seperti ini. Kaum muslim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan itu bukan hal yang baru. Saya dulu waktu kuliah di salah satu universitas Islam, waktu itu ada tugas risalah tafsir. Saya masih semester 3 atau berapa. Dikasih tugas, saya ke perpustakaan ngambil tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tugas risalah saya kasih tafsir Ibnu Katsir. Sampai di dosen saya ditolak. Apa tafsir Ibnu Katsir salah? Siapa yang berani menyalahkan tafsir Ibnu Katsir? Ada yang berani statement seperti itu? Kenapa enggak bisa diterima? Terus dosen saya bilang, kamu harus ganti tafsir. Tafsir mana, Pak? Tafsir ini. Oh, saya enggak bisa. Ya kalau enggak bisa tak kasih nilai D. Ya udah enggak apa-apa. Udah coba. Kita pengen berjalan di atas ilmu yang para ulama pegangi, enggak boleh. Loh, ini orang yang belajar Islam dan akan berdakwah, akan mendidik orang, sudah begini, terus bagaimana yang akan dikasih ilmu? Apa enggak bubar jalan, Bapak Ibu? Kita disuruh harus pakai tafsir ini, harus ini. Lah kita memahami tafsir ini enggak pas, enggak lurus. Tapi enggak boleh. Menunjukkan ada enggak ini upaya supaya orang mencampur yang ini bukan dari Islam, pelan-pelan masuk di dalam Islam. Ya kalau kayak begini, sampai kapanpun umat Islam seperti ini. Ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, yaitu apa yang datang asalnya sama sekali tidak ada di dalam Islam, tidak ada di dalam kaum muslimin, dan murni itu dulu dari orang-orang yang bukan Islam. Dan inilah masalah yang diingatkan oleh Allah. Yang pertama,
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu. Apa yang itu bukan datang dari Islam, jangan dicambil, jangan dicampur, dan akan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan akan menjadi kegaduan di dalam agama ini. Karena Allah menjadikan agama ini tidak gaduh dengan satu. Apa yang tadi dibaca imam kita? Apa? Afala yatadabbarunal Qur'an, agar mereka mengambil wahyu Allah itu utuh. Kalau dia tidak utuh, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan tabrakan. Ini Allah yang berbicara. Kalau dia tidak utuh, betul, dan tidak mencampur, dan mencampur yang lain, akan terjadi pertentangan yang banyak. Para imam kita perselisihannya sedikit. Beda hari ini, perselisihannya banyak. Kenapa para imam kita perselisihannya sedikit? Karena ilmu mereka sama. Kalau mereka berselisih karena yang satu sampai, yang satu belum. Kalau hari ini kita berselisih kan mempertentangkan pemikiran. Nah ini, ini Bapak Ibu, apa yang kita ambil faedah di pagi hari ini, menjelaskan bab yang keempat, babu qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan untuk mengambil faedah dari penjelasan ahlul ilm dari bab ini, agar kita senantiasa keislaman kita ini benar-benar menjadi wasilah bagi kita, sebagaimana haraman kita atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang meraih itu semua, karena perjalanan kita di dalam berislam adalah perjalanan yang selamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri dulu sampai di sini. Tafadhal kepada beliau untuk melanjutkan pertemuan ini. Tadi kita menyampaikan di luar Islam ada dua label yang dijelaskan, satu yang benar-benar murni di luar Islam, yang saat ini belum. Iya, belum. Iya, maksudnya yang akan datang gitu. Oh, ya. Maksud saya, insya Allah nanti yang akan datang. Ya, bukan sekarang. Kalau sekarang nanti bapak-bapak, ibu-ibu, apa tempat duduknya jadi runcing semua. Mohon maaf. Oh iya, Pak, monggo. Fadal, Fadal. Iya, iya. Assalamualaikum Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dulu-dulu pernah kita juga jelaskan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan sebagai rambu-rambu untuk memisahkan semua persoalan, mana yang baik, mana yang buruk, dan bahasa kita sekarang bisa clear. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan jauh-jauh. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nanti siapa yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Ya kan, sudah diingatkan oleh Nabi. Kemudian Nabi juga mengingatkan solusi berpikir yang akan menyelamatkan kita. Alaikum bisunnati.
definisikan, pahami, dudukkan semua masalah yang diperselisihkan itu dengan ukuran sunnati. Sebelum saya jelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Bapak, tadi sudah kita singgung. Sahabat berbicara tentang satu syariat Islam tadi, apa? Jihad, ya kan Pak? Qital. Tapi definisi qital secara bahasa yang disebut sahabat kan qital. Bahasanya sama qital. Ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada mereka, alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kamu melihat orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menahan tangan mereka? Jangan qital, kan gitu. Sahabat minta qital, kan gitu. Minta perang. Laula katabna alai, seandainya kita diwajibkan sekarang qital. Terus yang kedua, Allah juga menyebut tatkala qital kita wajibkan, bahasanya berubah enggak? Hah? Qital yang diminta sahabat masih tetap qital kan? Terus yang Allah mengatakan ketika kami wajibkan qital, secara bahasa ada yang berubah enggak? Enggak ada. Tapi definisi yang Allah pegangi dengan definisi yang dipegangi sahabat beda apa sama? Nah, di situ. Sama seperti tadi. Apa yang hari ini orang ngomong radikal. Terus orang sekarang ribut lagi. Enggak cocok itu radikal, yang cocok ekstremisme. Kan begitu kan? Orang sekarang ribut lagi, wah itu radikal enggak cocok. Orang Amerika aja sudah enggak pakai bahasa radikal, kan gitu. Tapi pakai bahasa ekstremisme. Ya sekarang kita tanya, bahasa radikal itu sebenarnya aslinya bahasa Islam atau di luar Islam? Ya kan begitu kan? Ekstremisme bahasa Islam atau di luar Islam? Di luar Islam semua. Lah, kita ini mendapati bahasa-bahasa yang itu bukan bahasa Islam. Ini lebih rumit. Kenapa? Kalau dalam kaidah al-sunnah, kalau ada bahasa-bahasa yang itu bukan bahasa di dalam Islam, itu wilayah terjadinya fitnah. Kenapa? Terkadang bahasa itu dimaksudkan betul. Paham gak, Bapak-Ibu ya? Terkadang bahasa itu dimaksudkan salah. Tinggal yang mendefinisikan. Tapi bisa jadi yang mendefinisikan salah dipahami orang lain betul, kan begitu. Dan bisa jadi bahasa yang didefinisikan betul secara Islam, orang lain menilai pemahamannya yang salah. Jadi rumit. Nah, makanya kalau kita disuruh membicarakan radikal itu di dalam Islam tercela apa tidak, wah ini butuh pembahasan. Ya, untuk bisa dinilai radikal itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang tidak benar, ini butuh pembahasan yang panjang. Nah, yang jadi masalah sekarang, kenapa sih, apa sih yang dibicarakan sebagai radikal itu? Kan begitu. Kalau yang dibicarakan, sekarang kita kembali kepada apa yang dibicarakan. Yang dibicarakan misalnya seperti yang sekarang ini berkembang, memberontak negara. Nah sekarang kita fokus kepada persoalan, bukan kepada bahasa radikal, ya kan? Menjatuhkan pemimpin, mencaci maki pemimpin, ya. Yang mereka ini adalah muslim, bagaimana itu hukumnya di dalam Islam? Ya. Makanya Nabi SAW tadi sudah memahami, kembali kepada definisi apa? Definisi apa Bapak Ibu? Definisi? Enggak, Nabi ketika terjadi perselisihan mengatakan apa tadi? Alaikum bisunnati. Berarti harus didefinisikan dalam bahasa sunnah. Sekarang kita lihat, memberontak kepada pemimpin, apa bahasa sunnah? Bahasa sunnah adalah haram. Jelas kan? Ya. Loh Ustaz, tapi pemimpin kita menyimpang.
Misalnya, apa bahasa sunnahnya? Isbiru. Itu kan begitu. Sabarlah kamu. Itu bahasa sunnah. Loh Ustaz, tapi kan kita enggak boleh diam. Betul. Apa bahasa sunnahnya? Nasihati. Itu kan begitu. Itu kan bahasa sunnah. Loh, tapi kita nasihati, kita datang ke situ malah dikasih mobil 10, Ustaz. Akhirnya enggak jadi nasihati, malah kita setuju. Gimana itu? Nasihati secara umum. Secara umum itu maksudnya tetap menjaga tidak membuat keonaran. Jadi bukan secara umum itu terus di mimbar terbuka ngomongin salah. Ya. Kalau nasihat secara khusus, siapa yang melakukan? Ahli ilmu yang tidak cinta dunia. Kalau ahli ilmu cinta dunia, sampai di situ dikasih mobil 10. Ahli ilmu yang tidak cinta dunia, sampai di situ tujuannya mau menasihati, dikasih emas 5 kilo, ya dia nolak dengan baik. Kemudian tetap menasihati, diterima enggak diterima, ahli ilmunya sujud, ya Allah, bukakan hidayah pada mereka. Siapa yang sudah melakukan ini? Imam Ahmad. Jadi itu kalau pakai bahasa sunnah, apakah kita ridho? Ya enggak, masa kita ridho? Masa korupsi ridho? Masa dolim sama rakyat kita ridho? Apakah setiap yang ridho, apakah setiap yang dolim kita harus tabrak? Tidak, Nabi SAW juga tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Kapan hikmahnya, kapan tidak? Makanya Nabi mengatakan alaikum bisunnati. Lah kalau cuma ketemu satu sunnah, ya tadi. Ya kan? Makanya disuruh kaidah-kaidah ini dipegang semua. Duh Ustaz, nanti enggak berubah-ubah. Lah yang berubah kita apa? Allah. Kembali ke bahasa sunnah. Nah, loh tapi dari dulu, lah dari dulu pakai caramu. Coba pakai caranya ulama, pakai caranya Imam Ahmad, pakai caranya Imam Syafi'i yang mereka sudah membuktikan. Imam Ahmad sudah membuktikan tuh, beliau Imam Ahmad dirantai kepalanya, kakinya sama pemimpinnya. Dan semua rakyat mendukung Imam Ahmad. Mereka nunggu semua Imam Ahmad mau bilang apa nih? Tapi Imam Ahmad, biarkan mereka selamat agamanya, saya enggak apa-apa di penjara. Kemudian Imam Ahmad, ya Allah berilah aku tempat mustajab untuk berdoa. Saya akan doakan pemimpin saya. Loh coba lihat, Masya Allah. Kemudian beliau ditarik di dalam penjara. Besi yang mengikat Imam Ahmad lebih berat daripada tubuhnya Imam Ahmad. Sehingga ketika Imam Ahmad diseret dari rumahnya, dinaikkan ke kendaraan, mau di dalam penjara, jatuh terus. Lah gimana wong besinya lebih berat dari badannya? Tapi akhirnya apa? Allah bukakan hatinya pemimpin dapat hidayah lagi. Loh, gak ada yang tahu. Ya. Sudah banyak. Nah, makanya dari awal dikembalikan. Utuh, sebagaimana nasihat Nabi, pakai definisi siapa? Kalau pakai definisinya di luar Islam, ya ribut. Wong menerangkan sikap, makanya lihat masalah cadar, ya, masalah celana cingkrang. Pakai definisi siapa? Gitu loh. Ya. Masalah khilafah, mumet. Ya. Kenapa? Karena bukan pakai definisi alaikum bisunnati. Sehingga enggak bisa menjawab semua. Ini kaum muslimin Bapak Ibu. Jadi kita sekarang kalau membahasakan radikal nanti jadinya disertasi nanti. Sekarang kita bicara objeknya. Apa sih yang dibicarakan radikal? Celana cingkrang radikal misalnya. Lah ini harus didudukkan dulu. Dari mana celana cingkrang itu radikal? Nah, kalau memberontak negara radikal, iya. Dalam makna syar'i, bukan dalam makna radikal. Terus gimana memperbaikinya? Hari ini orang memperbaiki radikal kerjaannya apa? Diinteli, kan begitu. Habis diinteli ditangkap, habis ditangkap dihakimi, habis dihakimi diapain? Di penjara, kalau enggak di penjara diapain? Jadi eksekusi. Ya kan begitu. Ali bin Abi Thalib menghadapi orang radikal enggak? Hah? Menghadapi siapa? Khawarij kan? Apa yang dilakukan Ali? Dinasihati. Keluarkan kaidah ilmiah, ajak bicara secara komprehensif di dalam Islam.
Siapa yang datang? Ibnu Abbas. Loh, itu Ibnu Abbas berdialog dengan pemikiran Islam sebelum masuk pemikiran parsial, masuk ke pemikiran makro. Disalami dulu. Kenapa? Untuk nguji aku itu dianggap kafir apa enggak. Kan begitu kan? Begitu Ibnu Abbas datang, salam enggak dijawab. Oh, berarti aku dianggap kafir nih. Coba Ibnu Abbas dianggap kafir. Setelah itu Ibnu Abbas berbicara secara Islam. Apakah kamu ada sahabat Nabi? Enggak ada. Saya ini sahabat Nabi. Loh, ini kaidah umum dulu di bawah. Ali sahabat Nabi. Muawiyah sahabat Nabi. Kenapa kamu enggak terima? Sedangkan kamu enggak ada satupun sahabat Nabi. Yang jadi murid Nabi itu mereka apa kamu? Yang jadi murid Nabi itu Ali, saya, Muawiyah, Talhah, Zubair. Kalau mereka ada perselisihan, mereka tetap berada di koridor yang benar. Sedangkan kamu siapa? Sudah, ditutup dulu cara berpikir Islamnya. Setelah itu baru ditanya parsialnya. Apa sih yang kamu gak suka sama Ali? Ada berapa? Ada 3, sebutin. Nih. Bagaimana kalau saya jawab? Dan saya fahamkan kamu sesuai dengan petunjuk yang datang. Apakah kalian terima? Apakah kalian mau kembali? Duh, ini ada cara pendidikan. Ya. Apakah kalian mau terima? Apakah kalian mau kembali? Ya, wahai Ibnu Abbas, kalau dalil kamu, pemahaman kamu lebih benar, kami akan kembali. Maka diterangkan oleh Ibnu Abbas. Satu-satu, siapa ini Ibnu Abbas? Ulama atau orang di jalan? Ulama besar. Terangin satu-satu oleh Ibnu Abbas. Habis diterangin, separuh dari mereka kembali bertobat. Duh, Masya Allah. Ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Banyak hal yang semuanya ini adalah berangkat dari kekacauan kita karena kita tidak mapan di dalam Islam dan akhirnya mengambil yang bukan Islam dan dijadikan polemik. Ini bencana. Dan insyaallah cukup, mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Ya, tafadhal. Nah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Informasikan bahwa insyaallah hari Sabtu depan